percintaannya kayaknya enggak deh, karena kayaknya tari kompleks banget ya gitu, kayak api urut berantem-berantem untuk merebutkan dia. Aku di website Sian Senja ini berperan sebagai tari, dan tari ini adalah anak SMA pada umumnya ya, tapi dia mungkin dihadapkan dengan situasi yang agak sulit di masa-masa SMA-nya, bertemu dengan orang-orang seperti Ari, habis itu Amda, dan apalagi dia terjebak dalam apa ya, percintaan yang di mana ini kejar dia, ini kejar dia, kayak gitu. Kalau untuk tantangan tersendiri untuk secara karakter sih karena aku nggak ada yang terlalu berat atau gimana, tapi mungkin dari segi yang aku bilang tadi sih untuk lawan lainnya, dia ceritanya beratnya tuh bagaimana cara dia menyikapi, harus menyikapi perannya hari ini gimana, perannya si Angga ini gimana. Tapi kalau secara karakter sendiri dia memang nggak ada yang terlalu berat atau gimana sih, karena Mas Kurs juga kasih aku referensi untuk karakter, dikasih film, kasih beberapa video, mereka dia mau moodnya seperti apa. Kalau relate banget sih kayaknya secara penampilannya enggak sih, karena aku orangnya tipikalnya simple, kayak ke sekolah aku bawa tas kayak tas koper gede gitu, gara-gara kayak males bawa tas ransel. Habis itu aku nggak pernah pakai bandu, nggak pernah pakai aksesoris apapun, kan tari kayak rapi gitu kan ke sekolah, rambutnya bagus, terus mukanya bener gitu. Kalau aku ke sekolah kayaknya cuek aja, udah amat gitu. Cara membangun chemistry dengan Abisar seperti apa? Kalau dari aku sih untuk membangun chemistry kayaknya bukan suatu hal yang susah ya sama Abisar, karena aku juga udah kenal lama sama dia. Jadi ya udah, kita lebih kayak ke sharing, ini kan anaknya gimana Bi, dia dengan ini, dia dengan ini gitu sih. Jadi gak ada kesulitan dan gimana-gimana untuk membangun chemistry sama aku. Ini kan diadaptasi dari novel ya? Yep. Kamu khawatir gak nanti pembacanya akan melihat ininya kurang atau apa, seperti apa? Mungkin khawatir sih pasti ada ya, tapi aku lebih aku yakin aja sama hasilnya, karena kita juga para pemain udah memberikan yang terbaik, insya Allah hasilnya terbaik juga. Jadi ya memang kita gak bisa memenuhi ekspektasi semua orang ya gitu, tapi ya seperti yang tadi di dalam film juga harus bisa dibedakan gitu, kayak yang ini nih peran kita ini untuk semua orang gitu. Kalau yang ada di pikiran kalian ya udah gitu, itu yang di pikiran kalian, tapi ini yang kita perankan tuh seperti ini buat karakter yang dibuat oleh penulis dan juga oleh director. Agak beda sih kalau aku, agak beda karena memang tadi anaknya lebih banyak terima-terima aja deh. Aku kayaknya nggak gitu sama sekali gitu. Nah aku lebih yang kalau misalnya ada sesuatu yang masih protes atau apa gitu. Kalau tadi kayaknya nah ya udahlah, jalanin aja. Untuk percintaannya juga sama nggak? Percintaannya kayaknya enggak deh, karena kayaknya tari kompleks banget ya gitu, kayak api urut berantem-berantem untuk merebutkan dia. Kalau aku nggak sampai segitunya, karena biasa aja sama. Tapi kalau nanti akan dibandingkan dengan Dilan, ya, ini seperti apa tanggapan dari? Kalau dari aku, ya itu balik sendiri ke individu masing-masing sih ya. Tapi kalau dari aku sih, ini adalah suatu cerita yang sangat amat beda. Jadi ini juga web series ya, dan kebetulan Dilan juga film. Jadi menurut aku adalah itu berdua adalah suatu hal yang berbeda, dan zamannya itu pun zaman 90-an dan yang sekarang ini kita adalah zaman modern gitu. Jadi menurut aku itu adalah suatu hal yang benar-benar berbeda. Pengalaman syuting paling berkesan adegan tawuran tadi. Itu syutingnya benar-benar dari pagi sampai malam. Enggak malam sih, sampai sore mau manggil. Iya, aku nggak siap, belum pas syutingnya amat banyak.